Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa berlimpah keberkahan. Kawan-kawan sekalian, putra dan putri yang gak saya sebutkan satu persatu, semuanya hebat. Alhamdulillah, hujan puji syukur kita panjatkan beserta salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Kawan-kawan sekalian, atas nama Karisma Putra mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza, ribuan terima kasih bil khusus kepada Ibu Ketua Karismawati dan seluruh anggota Karismawati. Suatu kehormatan yang sangat besar kami diundang halal bihalal hari ini tanpa mohon maaf diinformasikan sebelumnya, bahkan yang terpenting tanpa urunan gitu. Karena kalau mana teman-teman, insya Allah kalau cuma diundang makan mas kapanpun bisa ready. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua tenang jago lagi fokus nih. Yang kedua kami bawa salam dari teman-teman Karisma, khusus para orang tua di Karisma. Sehari dua hari yang lalu kami sudah briefing dan sharing untuk acara ini karena kita diundang. Alhamdulillah kita koordinasi dengan Pak Ustaz Muhammad Yunus, dengan yang lain-lain karena hari ini acara banyak barengan. Ya. Ada yang ke Tasik, ada yang silaturahmi dan halal bihalal dengan para habaib dan lain sebagainya. Maka dari jumlah 7 orang ini adalah perwakilan dari Karismawati. Dan yang terakhir, kita apresiasi, mudah-mudahan silaturahmi ini terus berlanjut dan kita semua bisa bersinergi dalam hal apapun. Insya Allah sampai akhir hayat. Kalau sampai tua, ijab pasti tersinggung karena udah tua. Itu saja barangkali, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.